Beliau bernama Gauts Zaman Al-Wali Qutbul Aqwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Keturunan Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah ulama besar dan wali agung berdarah Ahlul Bait Nabi berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Asy'ari dalam bidang teologi atau akidah, dan Syafi'i mazhab fikih furu, ibadatnya, dan Junaid al-Baghdadi dalam tasawufnya. Beliau radhiyallahu anhu tinggal di Madinah menempati rumah yang pernah ditinggali khalifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang siddiq yang paling agung yang tiada bandingnya, kecuali para anbiya wal mursalin. Guru mursyid beliau adalah Sayyidina Syekh Mustafa Bakri, seorang wali agung dari Syria, dari pihak ayah keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari pihak ibu keturunan Sayyidina Husin Sibti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pangkat kewalian beliau adalah seorang pamungkas para wali, yakni Gauts Zaman, dan wali kutub akwan, yakni kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para sadah yang dalam tiap periode 200 tahun sekali. Dan beliau adalah khalifah Rasulullah pada zamannya. Beliau banyak memiliki karomah yang tidak bisa dihitung banyaknya, bahkan sampai saat ini pun karamah itu terus ada. Karamah agung beliau adalah pangkat kewaliannya yang begitu agung. Beliau mendapat hak memberi syafaat 70.000 umat manusia masuk surga tanpa hisab. Murid-murid beliau dari Indonesia, Gauts Zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Gauts Maktum Syekh Abul Abbas Ahmad At-Tijani, pendiri Tarekat Tijani, Al-Gauts Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, Al-Gauts Syekh Abdul Wahab Bugis, menantu Syekh Arsyad Al-Banjari, Al-Gauts Syekh Abdul Rahman Al-Batawi, kakek Mufti Betawi dari pihak Ibu Habib Usman Betawi, Al-Gauts Syekh Dawud Al-Fatani, dan lain-lain. Dan di antara keagungan dan kemuliaan beliau yang amat banyak di antaranya, semua murid beliau yang jumlahnya ribuan menempati makam kutub. Beliau menempati kemuliaan karena beliau berada pada jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah kesuksesan Syekh Zaman dalam mendidik rohani murid-muridnya sehingga mereka yang berjumlah ribuan menempati makam kutub, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para murid-muridnya yakni para sahabat radhiyallahu anhu, tentu makam kewalian sahabatnya sangat agung, karena mereka mendapat keistimewaan menyertai kekasihnya, dan apa-apa yang menjadi nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab dahulu, maka pasti menceritakan dan memuji para kudus agung yang menyertai kekasihnya, yakni para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qutub Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohib Maulid berkata, serendah-rendahnya martabat sahabat maka tidak akan bisa dicapai walau oleh 70 Imam Junaid Al-Baghdadi, padahal Imam Junaid hidup pada zaman salaf dan menempati Sultanul Aulia pada zamannya, karena para sahabat ini adalah para wali agung, maka para ahli tasawuf, aswaja, sangat sopan dengan mereka, tidak menceritakan mereka kecuali kebaikan, jangankan dengan para sahabat, dengan wali zaman sekarang saja kalau kita tidak sopan, maka tunggu aja akibatnya, apalagi menghina akan wali atau ulama zaman sekarang saja menurut para ulama dihukumkan murtad, bahkan wajib hukumnya berprasangka baik dengan para aulia, lebih-lebih lagi para sahabat yang notabene adalah hasil didik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menempati sidik dalam kewalian.